Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini aku bakal kasih tahu tutorial cara membuat stiker harta tahta Nabila atau harta tahta nama kamu ya, untuk diterapkan nantinya untuk didesain di kaos atau baju kalian gitu ya. Contohnya seperti ini. Ini aku buat desain di baju aku, di sweater harta tahta Nabila. Ini aku buat desainnya sendiri. Oke, buat teman-teman yang penasaran gimana caranya membuat desain sendiri untuk diterapkan di kaos kita gitu ya. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Let's get started. Oke, untuk aplikasinya aku gunain aplikasi yang sejuta umat, yaitu aplikasi PicsArt. Siapa sih yang nggak sering edit foto di aplikasi PicsArt ini? Pasti semuanya punya aplikasi ini, ya nggak sih? Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Cuman gunain handphone doang. Oke, kita langsung masuk aja ke aplikasi PicsArt-nya. Nah, di sini kita langsung klik project baru ya, icon plus, kemudian scroll ke bawah. Nah, di warna latar belakang di sini kalian pilih yang transparan. Oke, ada iklan dulu. Nah, setelah itu kita langsung tulis aja di sini teksnya harta tahta Nabila. Oke. Oke, untuk fontnya di sini optional aja, mau pakai yang mana aja ya, terserah teman-teman. Di sini aku pakai yang ini. Aku lupa ini font yang desain ini pakai font yang mana gitu. Oke, sepertinya pakai yang ini. Oke, setelah itu kita terapkan. Nah, di sini berhubung aku membuat desainnya kayak polos doang, warna putih, karena dasarnya bajunya itu hitam, karena aku pengen putih doang, kayak lebih apa ya, casual gitu, lebih simpel aja. Karena kebanyakan orang itu pakai desain hologram gitu ya. Oke, di sini aku pakai polosan aja ya. Itu terserah teman-teman mau pakai hologram juga bisa, oke? Oke, di sini kita langsung aja membuat gelombangnya. Kita pergi ke alat, kemudian pilih yang regang. Nah, di sini kita pilih yang huruf pertamanya itu kita tarik ke bawah, kemudian yang huruf ke terakhirnya itu kita tarik ke atas. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kalau teman-teman bisa rapiin sendiri, oke, tergantung selera. Oke, setelah itu kita simpan aja, udah gini doang, simpel banget lah, nggak usah pakai yang hologram ya. Oke, kita sudah simpan. Oke, di sini aku mau kasih tahu website tempat desain baju, tempat custom baju ya. Pokoknya terlengkap, termurah se-Indonesia. Oke. Di sini nama websitenya itu ciptaoka.com. Ntar dulu, ciptaoka.com ya, di sini yang paling atas. Oke. Nah, tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Kemudian, di sini teman-teman bisa lihat dulu tuh, banyak banget pilihannya. Nah, kita pergi ke menu, coba ya, kita pilih yang misalnya kita mau buat custom baju ini. Di sini aku pilih yang buat custom. Nah, di sini pilihannya banyak banget nih. Ada kaos dan jaket, terus ada casing handphone, ada mug atau botol ya. Terus kemudian ada aksesoris, terus ada home decor juga, kayak pokoknya banyak deh. Ntar dulu, kita lihat dulu nih di halaman utama. Nih, di sini ada kaos custom. Pilihannya banyak juga. Oke, kita lihat dulu ya satu-satu biar teman-teman tahu. Di sini juga ada dinding buat custom sendiri, kayak bisa kasih nama untuk gift ke saudara atau ke pacar, oke. Nah, di sini juga kayak ada bantal custom. Pokoknya serba custom deh. Tuh, lucu-lucu, harganya juga murah-murah banget. Terus juga di sini ada casing handphone, ya ada jaket, ada hoodie, pokoknya ada tas, tuh ada mug. Tuh ada tempat minum juga banyak. Harganya murah banget. Ya tuh, masih banyak sih kayak boneka dan lain-lain, oke. Nah, di sini aku mau custom
baju ini, ini aku pilihnya yang sweater pria Rimango. Iya enggak sih? Oh ya. Oke. Okay. Nah, ketika kita klik kayak item tersebut, nah kita langsung disuguhkan kayak buat editor gitu loh. Kita bisa kreasi sendiri, bisa namanya teh apa, desain sendiri gitu ya, semau kita. Oke, di sini fitur-fiturnya bisa teman-teman perhatiin semua ya, kayak warna di atas ini bisa ganti-ganti warna gitu, yang misalnya warna yang tersedia yang mana gitu ya. Berhubung aku pakai warna hitam yang ini, aku pilih yang hitam. Kemudian di sini kita pilih ukurannya, aku pakai yang XL biar kayak oversize gitu. Oke, di sini ada tampilan depan belakangnya ya. Oke, okay. Nah di sini kita langsung masukin aja kayak apa hasil desain kita tadi di aplikasi PicsArt. Kita pilih gambar, kemudian pilih file. Oke, okay. Kita pilih yang tadi udah kita desain. Oke, okay. Sedang diproses. Nah hasilnya seperti ini ya. Penempatannya juga teman-teman bisa kreasiin sendiri, mau di bawah, mau di atas. Oke, okay, berhubung di sini aku mau di samping, kecil aja. Nah, seperti ini dia hasilnya. Jika sudah, teman-teman langsung aja klik keranjang untuk dimasukkan ke keranjang. Oke, okay. Mudah banget asli di sini, di Cipta Loka itu benar-benar memudahkan kita. Kayak yang nggak bisa ngedit pasti semuanya bisa ngedit di sini, kayak apa ya, buat desain, maksudnya itu buat desain sendiri. Oke, okay, nah di sini udah ada keterangannya. Sweater pria Rimango warna hitam, ukuran XL, harganya 130. Tuh. Murah banget kan? Custom dapat ukuran XL 130. Oke, okay, setelah itu teman-teman di sini selanjutnya kayak ya udah selesaikan belanja gitu, kayak transfer dan lain-lain gitu, masukkan email, nomor HP. Oke, okay, seperti itulah. Oke, okay, dan ini hasil desain aku sendiri di ciptaloka.com. Ya, di Ciptaloka ini bener-bener enak banget bahannya, kayak apa ya, namanya sweater tapi nggak panas gitu, adem. Dan ini oversize gitu loh. Ini bagus banget. Duh, susah deh guys. Nah, udah gitu ya. Dan ini ada beberapa lagi yang aku desain di Ciptaloka. Aku custom di Ciptaloka ini untuk tim aku yang sepaham potret, karena aku punya bisnis fotografi ya. Ini juga aku customnya di Ciptaloka. Mantep banget gak sih? Tuh, samaan, keren. Sablonnya juga kayak bener-bener rapi, terus sesuai sama request kita ya. Iyalah, orang kita desain sendiri. Kayak itu, ini yang hoodie, ini yang basic sweater. Bahannya adem banget, nggak apa ya, nggak gerah gitu. Oh ya, jangan lupa juga kalian follow Instagram bisnis aku, fotografi aku di Sepaham Potret. Oke, okay? Sini. Oke, okay, itu dia teman-teman tutorial cara membuat desain atau membuat stiker harta tahta yang lagi viral ini. Sekaligus aku kasih tahu juga tempat desain terbaik yang pernah aku temui ya di ciptaloka.com. Nah, buat teman-teman yang mau langsung desain, buat desain sendiri, buat baju sendiri, samaan sama teman-teman, keluarga atau sahabat atau pacar, bisa langsung klik link yang ada di description box di bawah. Untuk lebih lanjutnya, teman-teman bisa kunjungi Instagramnya di Ciptaloka di bawah sini. Oke, okay, buat teman-teman yang mau samaan, jangan lupa di order di Ciptaloka. Oke, okay? Oke, tutorial kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you next video. Bye-bye.